Hai, ketemu lagi dengan Aidul Fikri di sini dan hari ini aku ditemenin sama Raiga D4 di sini. Yes, yes, yes. Apa kabar kalian semuanya? Agak kareba. Baji-baji, Ji. Aku harap kalian semuanya dalam keadaan baik-baik saja dimanapun kalian berada. Baik jasmani maupun rohaninya, semua subreker aku aman sentosa. Nah, amin ya rabbal alamin. Yes, yes. Kali ini sesuai permintaan kalian semuanya, aku sama Raiga kembali lagi ngereaksiin video-video terbaru lagi dari si Ratu Cengkok Jebolan Liga Dangdut Indonesia yang pertama. Kali siapa ini lagi? Selfie Amal berduet bareng Irsya. Jadi Kak Irsya DA ya. DA3 juara 3. Irsya DA. Iya benar, juara 3. Dan kali ini selfie sama Irsya puas nih nyanyi. Mereka berdua ini sama-sama punya karakter dangdut slow yang kuat. Iya. Ya kan. Dua-duanya tuh main di klasik juga. Nah. Irsya juga termasuk klasik banget. Betul. Selfie sama juga klasik banget. Dan suara mereka ini sama-sama syahdu. Yeah. Nih, duet dijadiin satu. Bagaimana nih jadinya? Yeah. Lagunya apa aja sih kali ini Irsya sama Selfie sama? Kali ini sih jadi judulnya tuh ada mashup. Jadi yeah, ada lagu Kumpulan Dusta, Bagai Sungai Mengalir, Di Atas Angin, Dimana Kini, Karma Cinta. Yang aku banyak tahu ya, ini semua itu lagu-lagu terbaru dari Kak Eri Susa. Yes, jadi yes, ini lagu dari album terbarunya Kak Eri gitu. Berarti ini dinyanyiin mashup sama Selfie sama Irsya, bakal puas banget ini. Yes. 5 lagu dijadiin satu. Seperti apa? Ah. Ya ya ya. Dan seperti apa juga jadinya kalau kalian semuanya nonton video ini tapi malas belum pencet tombol subrek yang ada di bawah. Oh, jangan sampai kita menjadi kumpulan dusta seperti judul ini. Jangan. Jadi kalian semuanya harus tangannya mencet tombol subrek harus, yang ada di bawah. Harus. Dan loncengnya juga dinyalain. Sama jalan-jalan ke Instagram aku @aidulfikri_kdi. Atau Instagram aku juga @dea4_regadenindra. Yes, langsung aja kita sikat nih selfie sama sama Irsya. Mashup lagu. Nih banyak banget nih lagunya. Iya, yuk. Iya, banyak. Oh, matahari telah terbit. Teletabis. Oh, gambarnya bagus nih. Keren sih ya idenya, iya kan? Apakah ini ada cerita teatrikalnya, drama musical gitu ya kan? Dan ini pakai proyektor, ada sih klip-klip yang pakai proyektor tapi memang nggak banyak dan ini untuk cover ini keren sih. Ide yang bagus. Idenya ya. Ulan ya itu ya? Kayaknya siapa iya. Siapa ini? Iya, iya. Ulan. Kayaknya si Ulan sih dari samping. Oh, jadi ceritanya nih Irsya nih selingkuh nih, selingkuh. Ke kanan, ke kiri. Iya, selingkuh nih Irsya. Jangan main-main Anda. Kanan, kiri. Mau kanan, kanan, kiri, kiri. Repot nanti hidup Anda. Okay. Tapi keren sih ya, ada jalan ceritanya dan kita memahami langsung gitu, nggak ribet gitu ya. Ceritanya kan tuh yang nggak yang harus kita mikir dulu nih, gak apa detail nih maksudnya, apa nih maksudnya, tapi ya kan? Detail banget semuanya. Jadi kita udah bisa menggambarkan lagu yang bakal dinyanyikan seperti apa. Udah dibangun dulu nih rasanya nih. Yes. Biasanya suaranya enak melengking. Oh, Aisyah, aku padamu. Kalau humming juaranya nih.
hahaha doang nih udah mantep, udah ada feel, dan kita bisa paham nih cerita maksudnya itu apa nih. Hahaha doang padahal nih. Dan aku sukanya Irsa itu memang dia kalau nyanyi apa aja itu rasa yang diutamain sama Irsa. Aku memang tergila-gila waktu Irsa tuh nyanyiin lagunya Juan Rahman itu loh. Oh iya. Engkaulah jiwaku. Itu enak banget. Gua jatuh cinta sama Irsa saat nyanyiin lagu Kiblat itu. Kiblat Cinta. Gila, enak banget. Dengan gaya selfie, benar banget ini dengan gaya selfie banget cara nyanyi. Daun-daun kering, cengkoknya itu berguguran. Cengkoknya itu, selfie itu, ya. Aduh, enak banget. Terbang menggapai awan, seperti janjimu. Ini ya kalau aku nggak tahu ini lagunya Eri Susan, aku ngira lagu selfie ini tipe nyanyinya seperti selfie, dangdut seperti ini. Yeah. Tapi karena kita udah tahu ini lagunya Eri Susan, gila ini jomplang banget, jauh beda, banget perbedaannya tuh beda. Karakternya gitu. Tuh beda banget lagunya tipe suaranya Kak Eri sama tipe selfie. Suaranya selfie ya mak, dan cara bernyanyinya pun beda banget selfie ya mak sama. Suka banget nih cengkok. Iya, tuh itu gila, itu cengkok semua itu. Gimana caranya selfie? Sumpah di sini nyanyinya di Melayu. Di Melayu itu. Melayu banget Irsa. Dan, ini Pekanbaru ya? Riau. Pekanbaru. Iya kan? Iya. Dan kalau kita enggak tahu ini lagu di mana, kita enggak tahu ini lagu beda. Iya, benar. Enggak perbedaannya tuh smooth banget. Ah, enggak ada yang jomplang gitu perbedaan. Ini pun aku enggak tahu ya semua lagu yang dinyanyiin ini seperti apa lagunya. Nah. Kalau enggak ditulisin judul tadi di situ di sampingnya, kita enggak akan tahu itu udah ganti lagi. Iya. Itu tuh Melayu. Gimana sih tadi? Berdaya. Nah, itu. Gitu jadinya. Keluar dua-duanya. Itu yang Irsanya, apa sih piyama tadi. Tapi dua-duanya tuh mengeluarkan staccato yang enak banget. Nah iya, jadi apa ya, emosi gitu. Iya, dalam iya, sebuah iya. Lagu jadinya gitu. Asik. Ini di atas angin nih. Mampus. Ini kalau di atas angin aku sering dengerin versi Kak Eri. Ini sumpah beda banget. Tapi ini klasik banget loh, jadi selfie klasik banget. Sumpah gue suka banget nih merinding dengerin cengkoknya nih. Ini klasik, enak banget.
Sumpah ini nadanya jauh lebih tinggi dari nadanya Kak Eri. Iya. Ini lebih tinggi dari Kak Eri. Oh, aku belum pernah dengar lagu ini. Kalau aku nggak salah ya, kalau otak aku ngunci nadanya Selfie sama Kak Eri. Tapi sebenarnya kita tuh kangen nggak sih penyanyi dangdut yang benar-benar klasik? Nah, itu dia. Aku kangen sih jujur ya. Tapi sekarang sih perlahan-lahan pada banyak ngeluarin lagu-lagu yang dangdut klasik gitu. Oke, judulnya Di Mana Kini. Enak. Ininya ganti ya. Ritme. Iya. Ritmenya ganti. Okay. Aduh. Kayaknya memang sengaja dibikin Irsan ini agak-agak melayu. Biar karakternya gitu kali ya. Kayaknya mereka berkoreo. Ada koreo nih. Wow, enak banget powernya. Setelah tadi kita dangdut klasik slow di sini lagu yang upbeat. Dan keluar nih powernya Selfie nih. Ini tuh kayak nunjukin ke kita semuanya kalau Irsa sama Selfie ini bukan pandai hanya bernyanyi klasik. Lagu-lagu dangdut slow gitu. Di endingnya mereka kasih yang beatnya up banget. Jelibet gitu lah ya kalau enggak bisa. Ini lidahku kepuntel nih udah. Gara-gara cengkoknya. R&B-nya nih keluar nih. Kak Eri memang R&B sih. Kayaknya yang pertama kali aku dengar tuh Kak Eri tuh yang sebenarnya ber-R&B yang mengkolaborasikan dangdut sama R&B gitu ya. Yang lagu apa sih yang pertama? Jangan buang waktuku hari demi hari. Iya. Selama ku lewati. Head voice dikeluarin Kaisha. Habis? Sudahnya, segitu saja, boy. Masih panjang waktunya. Udah, boy. Habis. Oke. Aku pikir masing-masing. Ini keren sih, ide bagusnya gak sih? Yes. Lagu banyak dijadiin satu, terus ada jalan ceritanya. Dan pemilihan lagu-lagunya tuh bagus banget. Penyusunan lagu-lagunya juga bagus banget. Nyambung gitu ya, Ken. Diakhiri dengan beat seperti itu. Keren. Klimaks gitu jadinya. Dan keren. Keren banget, sumpah. Ini sesuatu hal yang baru. Ya. Keren. Dan akan lebih keren lagi. Kalau kalian semuanya udah nonton video ini, udah nge-request lagu buat kita semuanya, tapi belum pencet tombol subscribe, itu belum keren. Itu terlalu.
Iya ya. Kalau keren langsung pencet tombol subrek yang ada di bawah. Nah, dan juga pencet tombol apa ya, loncengnya biar nggak ketinggalan video terbaru dari kita dan juga di share ke semua sosial media kalian. Yes, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.